indah ini diciptakan striker muda Benny Oktavianto kala masih membela Persib Bandung menaklukkan Hanoi FC di ajang turnamen Asia Challenge di Stadion Shah Alam Malaysia setahun silam. Kini pemain kelahiran Pontianak Kalbar bakal memutuskan menjadi salah satu penyerang anyar rekrutan Barito Putra. Insting gol pemain berusia 22 tahun ini menjadi garansi pelatih Jajang Nurjaman untuk merekrutnya. Pemain yang dijuluki mesin gol Persib Balikpapan dengan torehan 9 gol di kompetisi Liga 2 sempat semusim membela Persib Bandung di saat pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Sebenarnya Benny Okto salah satu pemain yang akan dipertahankan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert. Namun pemain yang juga mahir bermain di posisi sayap ini memutuskan akan bergabung dengan Laskar Antasari. Hingga saat ini manajemen Barito sendiri masih belum secara resmi merilis nama pemain yang bakal menjadi kompatriotnya Kahar Kalu di posisi striker. Benny sendiri sempat menjalani seleksi Timnas Indonesia U22 tahun lalu yang saat itu dipersiapkan berlaga di Piala AFF di Kamboja. Menjadi rebutan tim Liga 1, Benny Okto juga sempat dirumorkan akan membela klub Liga 2 di Thailand. Dari Banjarmasin, Dirgantara, Kalsel 1 Net.